Semua, kali ini Yuna beli apa? Ayo, gede banget ya. Yeay. Gimana kabarnya semua? Sehat ya? Semoga sehat semua. Amin. Ini, lihat dong, apa ini? Yuk kita buka yuk bareng-bareng. Kita lihat ya, kira-kira apa isinya. 1, 2, 3. Jadi aku tuh beli mesin cuci buat Yuna. Kenapa? Karena aku tuh di rumah gak ada yang cuciin, baju aku sendiri juga dilapi. Jadi biasanya aku cuciin baju Yuna dan adik-adiknya tuh pakai tangan manual ya. Dicuci-cucinya gak mungkin dibawa ke laundry. Laundry sini orangnya pasti gak dari rumah ya. Aku harap gitu. Jadi karena aku pemalas dan baju Yuna itu tuh makin banyak-banyak aja gak jelas ya. Jadi aku putusin buat beli ini. Langsung aja kita coba ya, sebagus apa. Ini tuh dikasih selang. Ini aku gak bakalan nge-review selayaknya konten-konten yang biasa untuk nge-review barang-barang elektronik ya. Aku gak sejago itu. Kita review seadanya aja ya. Sebagus apa ini mesin cucinya ya. Bisa bersih gak baju Yuna yang kadang dipakai tuh sampai main-main hitam gitu ya. Bisa bersih apa enggak, kita lihat aja. Wow, bagus banget. Coba lihat, ngebantu banget. Ini aku ngetesnya di depan tangga karena aku belum siapin tempatnya, nanti aja baru disiapin. Ini dadakan. Ini sih ngebantu banget, sumpah aku senang. Mesin cuci pada umumnya. Ini buat anak kosan juga bisa deh kayaknya. Ya. Iya. Tuh. Ini dia. Timernya bisa dibikin sesuai kemauan kita berapa lama. Dan ini dia nanti untuk
ngeringinnya. Ini untuk ngeringinnya. Ini untuk cucinya. Tuh, semuanya ada. Wow. Dan mesinnya tuh enggak yang goncang-goncang banget kayak yang aku lihat merek lain di konten orang ya. Ada kan yang merek lain itu tuh goncang banget. Kalau yang mini-mini itu kayak yang goyang-goyang gitu ya. Ini mah enggak, tuh stabil banget. Enggak yang geduk-geduk kayak lagi joget gitu. Senang, aku senang. Nah itu dia tadi, kita udah tes ya mesinnya. Seru banget, itu ngebantu banget menurut aku. Buat yang punya anabul banyak seperti aku, 4 bahkan lebih gitu, terus sering pakai baju di rumah ya kan, pasti nyucinya males ya gak? Kalau aku pribadi tuh pakaian aku sama suami aku tuh dicucinya di laundry. Jadi kan gak mungkin punya mereka juga di laundry ini ya. Ada sebagian kota mungkin gak mau nerima gitu kan, karena pekerjanya gak mau gitu ya. Nah jadi aku selama ini itu ya nyuci manual, pucet-pucet sendiri. Tapi kadang tuh kalau misalnya lagi datang malasnya tuh sama aku suka ditumpuk. Jadi pas kemarin tuh aku lihat kan ada mesin cuci gitu ya, mesin cuci mini. Wah kok kayaknya cocok banget nih buat aku gitu kan. Lihat-lihat aja deh gitu kan. Aku cari-cari tahu mana yang bagus, karena kan berbagai macam merek ya. Terus aku pilih ini gitu ya. Ini kebetulan di kota aku ada yang jual juga. Terus sama aku tadi langsung digojekin aja, kita pakai lama. Langsung deh dicoba, seneng banget. Dan hasilnya tuh nggak yang kayak tuntang. Biasa kecil kan yang heboh banget goyangnya gitu kan. Ini enggak, tadi bisa dilihat kan airnya tuh tenang, muternya juga tenang. Ya mudah-mudahan awet gitu. Nah, sekian dulu vlog dari kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Kalau bisa di share juga, ajak teman-teman yang lain. Bantu subscribe kita ya. See you in the next video. Bye-bye. Dia ngantuk terus kalau digendong. Jangan lupa like, comment, and subscribe. We love you.